Penganjuran Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya PIAKAF berupaya menangkis stigma terhadap Islam sejak kebelakangan ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dato' Wan Azizah Wan Ismail, ia dengan melibatkan masyarakat dari pelbagai negara, ras dan latar belakang untuk menghargai kepelbagaian kesenian dan kebudayaan negara-negara Islam. Berucap di perasmian PIAKAF 2019 di Putrajaya, Datuk Seri Dato' Wan Azizah berkata, dengan menonjolkan seni budaya yang bercirikan Islam, PIAKAF diyakini berupaya menjadi landasan kepada penyatuan ummah selain menggalakkan interaksi dalam kalangan peserta dan pengunjung. Muktahir ini wujudnya istilah Islamofobia, di mana Islam telah diasal anggap dan dikaitkan dengan pelbagai konotasi negatif yang menyumbang kepada persepsi buruk dan sikap prejudis masyarakat dunia terhadap Islam. Maka penganjuran PIAKAF ini sesungguhnya berlangsung tepat pada waktunya. Festival ini mampu menunjukkan sisi Islam yang berbeza dan sekaligus membuktikan seni dan budaya tidak pernah dipinggirkan dalam Islam. Malah seni dan budaya Islamlah yang telah membentuk peradaban dunia. Beliau amat optimis bahawa PIAKAF juga akan menjadi wadah untuk memperkukuh kerjasama antarabangsa antara Malaysia dan negara-negara luar, terutama sekali dengan kerajaan yang berteraskan Islam. PIAKAF 2019 yang bermula 25 hingga 28 Julai ini dianjurkan dengan tema Keindahan Seni Muzik dan Vokal Islam dan mensasarkan kedatangan 350 ribu pengunjung dari dalam dan luar negara. Festival selama 4 hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam tersebut menampilkan 135 aktiviti merangkumi pameran aplikasi Augmented Reality AR, konsert ekspo buku Islamik, festival kanak-kanak serta alunan azan berlainan maqam.